Berikut ini cara untuk mengaktifkan inversi warna di HP Realme dan Oppo. Di sini saya mulai dari HP Oppo dulu, terakhir di HP. Di sini saya mulai dari HP Realme dulu, terakhir di HP Oppo. Kalau Realme, buka pengaturan sistemnya. Kulir ke bawah, cari menu yang ini, ada pengaturan tambahan. Nah, setelah itu pilih yang namanya aksesibilitas yang ini. Kalau kalian yang masih pakai Oppo Android 11, ini tampilannya sama. Pilih yang ini, ada inversi warna. Nah, ini aktifkan. Kalau kalian ingin bikin pintasan dengan cepat, di sini pilih yang ini, pintasan. Nah, kalian pilih di sini. Ada inversi warna, ada menu aksesibilitas. Jadi, kalau menu aksesibilitas ini saya matikan dulu. Nah, ini saya matikan. Nah, yang inversi warna tadi yang ini, aktifkan menu ini. Jadi, kalau kita ingin matikan, tekan di sini. Nah, normal. Kalau ingin aktifkan di sini. Kemudian, untuk kalian pengguna yang Realme Android 12, ini bisa disamakan. Ini HP Oppo. Oppo, buka pengaturan. Gulir ke bawah, pilih yang ini. Pengaturan sistem. Pilih aksesibilitas. Kemudian, pilih bagian penglihatan. Nah, di sini kalian pilih yang inversi warna. Nah, ini aktifkan. Aktifkan juga pintasannya di sini. Nah, pilih OK. Nanti kalian lihat hasilnya seperti ini. Ini ada yang namanya pintasan di sini. Nah, yang ini, yang melayang ini. Untuk mengaktifkan dan mematikan. Jadi, seperti itu. Jadi, itu saja caranya. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.